Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar petani sawit, pemanen, perantau? Semoga Anda sehat-sehat selalu dan diberkahi rezeki yang berlimpah. Amin. Oke sobat, kita bertemu kembali karena sudah lama vakum disebabkan kurang sehat, jadi baru kali ini muncul video saya. Oke sobat, hari ini kita panen santai aja, tapi kelihatannya buat sawit banyak yang matang karena lambat rotasi. Beginilah keadaan jika lama tidak terpanen teman-teman, disebabkan karena saya kurang sehat jadi lambat dipanen sawitnya ya. Seperti itulah teman-teman. Di video saya sebelumnya banyak teman-teman kita yang berkomentar, "Bang, kok panennya satu pokok aja satu video?" Jadi kali ini mungkin beberapa pokok teman-teman, di video kali ini saya perlihatkan. Nah, seperti ini teman-teman, buah sawitnya cantik-cantik warna merah merona. Ataupun buah oranye, mungkin di tempat Anda beda-beda sebutannya sawit seperti ini teman-teman. Oke, kita lanjut teman-teman. Ini pun banyak yang matang ini, dan sawitnya rata-rata seperti ini teman-teman, warna merah merona. Banyak juga teman-teman kita yang berkomentar, buah sawit seperti ini katanya tidak laku di tempatnya. Kok bisa ya teman-teman ya nggak laku, padahal ini sawitnya sangat bagus dan di tempat kami ini laku, tidak jadi masalah, sangat rugi jika buah sawit kita sudah besar seperti ini lalu tidak diterima di pabrik ya teman-teman, sangat merugikan bagi kita petani sawit. Kita lanjut lagi teman-teman, ini memang benar-benar banyak buahnya yang matang karena mungkin ada satu bulan saya tinggal di rumah teman-teman, tidak aktif, tidak ada kerja, tidak panen sebab kurang sehat ya. Jadi saya minta maaf, baru kali ini muncul saya ya di beranda kalian, dan saya berterima kasih yang senantiasa setia menonton video saya ini meskipun saya ini masih pemula, videonya pun kurang menarik. Seperti inilah jika masih pemula, kualitas video dan kontennya pun tidak menarik. Jadi saya mohon supportnya teman-teman dengan cara subscribe yang belum subscribe, agar kami bertambah semangat buat kontennya.
agar kami tambah semangat buat konten dan memperbaiki kualitas video kami. Oke, kita lanjut lagi teman-teman. Beginilah jika lama sudah dipanennya. Maksud saya lama tidak terpanen. Buahnya pada matang. Sampai kewalahan panennya. Berondolan pun jebrot-jebrot. Nah, ini dia teman-teman. Luar biasa buahnya. Berondolan pun luar biasa. Dan jika buahnya seperti ini, agak lambat langsir buahnya karena berondolannya ini yang lama dikutip ataupun lama dikumpulkannya, jadi menghambat proses langsir buahnya teman-teman. Jadi jika panen sawit itu harus teratur rotasi panennya agar tidak terlalu banyak berondolannya, karena berondolan ini yang membuat lambat proses panen kelapa sawit. Jika terlalu rontok buah sawitnya, maka berondolannya terhambur kiri kanan. Oke teman-teman, terima kasih telah mampir. Jangan lupa subscribe yang belum subscribe agar Anda tidak ketinggalan video-video menarik kedepannya. Sukses buat petani sawit, pemanen, perantau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tandam berduri.